Yang paling nak kan siapa pak? Yang paling game for children. Thank you.
Soalnya kayaknya perasaan dia kayak mundur cepet banget, nggak ada kayaknya gimana gitu. Kayak di Indonesia ya. Pegang suki tidur pada udah sembarang tempat. Suki pada terus balik. Nih, ya sudah rare sama Jakarta, Bangka, Belitung, Sumatera. Thank you.
Mama lagi foto alay, lagi foto Instagram lah itu. Sekarang kita lagi di, Warden. Terus habis itu mau menuju ke Amsterdam. Perjalanan ditempuh kira-kira, lu nyeting gua kan perjalanan ditempuh kira-kira 1,5 jam dengan mobil. Kalau naik kereta kita sekitar 2 jam. Lalu sekarang cuaca sekarang di sini sekitar 14 derajat. Sekarang kita menuju ke mobil, menuju ke Amsterdam. Let's go. Ini mobilnya gitu guys ya? Ini mobilnya. Coba dibuka jendela dulu, siapa ya, ini? Mobil. Ini? Good morning. Good morning. Nah, kita masuk. Kita udah di mobil perjalanan menuju Amsterdam, seperti yang tadi saya bilang, kira-kira sekitar 1,5 jam kita melewati rute Afsluitdijk, yaitu jembatan pembatas antara Friesland dan apa ya mau bilangnya, Afsluitdijk itu jembatan yang membelah lautan yang membagi Belanda Utara dan Belanda Selatan gitu. Kira-kira panjangnya sekitar 30 kilometer. Lalu rute pertama kita menuju ke Albert Cuyp, yaitu pasar Belanda, pasar murah. Banyak di sana jual dari makanan laut, sayuran, ada banyak dan murah-murah di sana. Mungkin kita akan ke sana. Lalu nanti menuju Jalan Van Boot, lalu kita ke Sex Museum, nunggu alam ngeliat cewek-cewek akuarium. Lalu kita bisa makan malam di Namke atau New King, di daerah Chinese Town-nya, China Town Amsterdam. Sampai nanti di Amsterdam. Hai, sekarang kita udah di atas jembatan Afsluitdijk. Jembatan Afsluitdijk yang tadi saya bilang itu jembatan yang membelah lautan di Belanda. Di sebelah kiri, sebelah kanan saya itu dike itu seperti tanggul. Jadi itu adalah pembatas biar air, karena Belanda itu kan seperti mangkok, ada negaranya itu dataran itu lebih rendah daripada lautan. Jadi kalau tanggulnya jebol ya airnya masuk gitu. Jadi ini dibatasi oleh sebuah tanggul panjang. Lalu ini adalah air mentah, bisa minum bukan air mentah tapi air laut, air asin. Dan di bawah jembatan ini adalah ada saringan yang membuat air di sebelah kiri saya ini yang lebih rendah ini menjadi air tawar yang biasanya kita buat pakai minum sehari-hari. Kita bisa lihat nanti jembatannya dari GPS, kelihatan bahwa jembatannya itu benar-benar membelah lautan di kanan kiri, di adalah lautan. Kita lihat sebentar, lagi ada kebetulan jalan penyempitan. Saya bilang, bisa dilihat itu GPS. Nah ini GPS, ini itu sebelah kanan dan kirinya adalah lautan. Kita jalan di atas jembatan Afsluitdijk sepanjang kurang lebih 30 km yang dibuat pada berapa tahun lalu ya, kira-kira 75 tahun lalu dibuat. Yang dibuatnya itu nanti
dibuat dari Belanda Utara, dia buat sampai satu titik. Nanti dari Belanda Selatan dia buat juga jembatan satu titik. Nanti titik itu dan titik itu nanti dibuat menjadi sebuah monumen yang nanti akan kita lewatin monumennya. Itu adalah monumen di mana titik ditemukan antara dari Belanda Utara sampai Belanda Selatan yang menjadi hubungan jembatan ini. Di atas paling lebih gerigirinya. Thank you.
Mak, gua mau buang rokok sini boleh, Mak? Sebenernya gak boleh, tapi udah. Iyalah, Mak. Kiri kanan di WC. To the right, you can see the St. Nicholas Church, built in 1887 in Neo.
concrete. Oh. The bottoms are concrete, you see? Yeah, yeah, yeah. Dateert uit de 15e eeuw, terwijl het bovenstuk er in de 17e eeuw opgeplaatst werd. De toren werd vroeger de Mariakerk. Called Gekke Jacob, Crazy Jack, because the clock. Houseboats. We see a few of them here. Most of the houseboats are legal. Skinnier one that used to be at this spot before it. Underwater, you can see it here. Look. Oh yeah, now coming inside. That's what they call. No matter what they tell us,
what they do, no matter what they teach us, what we believe is true. No matter what they call us, however they attack, no matter where they take us, we'll find our own way back. Ze kunnen het niet gewoon doen. We'll be right back.
kasih mangga. Tutto il mio cuore che è acceso, chiudi
contratto per strada.